ke akhir. Duh, gue jangan mikirin itu deh. Gue belum buat, tau gak sih lo? Ntar ya dikumpulin ya? Besok? Besok ya? Tapi gue males banget nih mulainya, gila. Apa kabar gue? Satu pun gue kerjain dong. Iya, gue juga males banget. Dor! Risa, ngapain lo berdua? Pasti lagi ngomongin gue ya. Gear banget lo. Eh, kok di sini sih? Bukannya seharusnya pergi jalan-jalan ya? Jadi dong, besok gue cabut. Tapi sebelum gue cabut, kita foto bertiga yuk. Yuk, kita masukin Facebook. Kita foto. Terus kita masukin Instagram. Stop, lo jangan foto bertiga deh. Kenapa emang? Enggak, kemarin tuh gue baca di Google ada mitos yang bilang kalau kita foto bertiga, takutnya yang tengah tuh kayak kenapa-napa gitu, kecelakaan lah, meninggal lah. Hidup di zaman purba aja lu, kan jalan modern kali. Masa lu masih percaya sih kayak gituan? Ya, nggak usah percaya yang begitu-begituan. Fotoin kita dong, Net, pakai kamera lu. Enggak, gue tahu sih kita nggak usah percaya gituan. Cuman kenapa nggak diikutin aja ya, kan nggak ada salahnya kan? Ayo dong, fotoin kita pakai kamera lu, kan kamera lu bagus. Iya kan, kamera lu bagus sih. Fotoin serius, kan gue udah bilang. Iya, nggak apa-apa. Udah, ayo dong fotoin, udah siap nih. Ya udah, terserah lo deh. Oke, 1, 2. Bentar ya, Pak, Bu. Mendingan studio ini kita tutup saja lah, Bu. Bos, Bapak jangan ngomong kayak begitu. Tapi, Bu. Pak, Bapak dengar nasihat dokter nggak? Bapak itu nggak boleh banyak pikiran. Bapak tahu kan, studio ini adalah penghasilan kita satu-satunya buat beli obat Bapak. Udah, Bapak sama Ibu tenang aja, biar semuanya Riko yang atur. Tuh, Bapak dengar sendiri kan apa kata Riko? Riko akan meneruskan usaha ini supaya maju. Lagian Riko kan udah pintar, udah saatnya menggantikan kita. Kita ini udah tua. Pokoknya Bapak tenang aja, semuanya beres deh. Ya? Masuk. Dina! Din! Kenapa sih lu teriak-teriak? Din, Risa, dia Risa kenapa? Mending lu tenangin diri lu sendiri, baru lu jelasin ke gue. Risa kenapa? Risa meninggal, Din. Hah? Risa meninggal? Nggak mungkin. Iya, mobilnya ketabrak bis kemarin. Jangan foto bertiga deh. Kenapa emang? Kemarin tuh gue baca di Google ada mitos yang bilang kalau kita foto bertiga, takutnya yang tengah tuh kayak kenapa-napa gitu, kecelakaan lah, meninggal. Arnet. Harus ketemu sama Arnet. Ayo. Bener gak sih ini kosannya? Kayaknya sih ini kosannya. Kita cek aja yuk. Ada orangnya deh, kita cek aja ke dalam. Permisi, permisi. Arnet, permisi, permisi. Kok ada orang sih? Arnet, serius? Arnet, Net, Arnet, gue cek di sana ya. Yaudah gue ke sana. Kok tahu kosan gue di sini sih? Arnet, kenapa lo? Lo udah ngebunuh Risa kan? Lo kan yang ngebunuh Risa. Karena lo ngebunuh Risa. Risa meninggal, serius Risa meninggal. Lo usah pura-pura deh. Hah? Kemarin kan lo yang bilang kalau foto bertiga yang di tengah itu pasti bakal mati. Tadi itu kejadian sama Risa. Bentar dulu, gue gak tau kalau misalnya Risa udah meninggal. Emang serius Risa meninggal? Lo diem aja deh. Pokoknya gue sama Ana bakal buktiin kalau lo dibalik semua ini. Jadi nyalahin gue sih, kenapa sih lo berdua? Lihat aja nanti. Ayo nak. Ayo. Ini bener studio foto warna sempurna ya? Ya tulisannya sih gitu, bener. Enggak, saya maksudnya ngecek aja takutnya udah tutup. Belum. Ada keperluan apa mau cetak foto? Masih ada kamar gelapnya nggak sih? Soalnya saya perlu banget. Ya kamar gelapnya sih masih ada. Tapi kan hari gini semuanya udah serba digital gitu. Masa sih mau pakai cetak manual gitu? Nah, sebelumnya kenalin saya Riko. Ya memang iya, saya kebetulan itu tugas kampus, terus saya harus PKL. Dan saya butuh banget kamar gelap buat cetak manual. Ya boleh-boleh aja sih, tapi emang beneran nih studionya mendukung banget. Ya kalau emang buat tugas PKL sih ya nggak apa-apa dipakai. Bisa saya lihat nggak ya? Kalau nggak sibuk aja sih. Silahkan. Tapi bentar, beres-beres dulu. Iya, saya masuk dulu. Ya. Nah, ini kamar gelapnya. Sorry nih kayaknya agak Bukan agak-agak sih, emang berdebu banget. Nggak apa-apa, nanti gue yang bersihin. Ya, bentar-bentar. Aku angkat telepon dulu ya, bentar ya. Gini bagus nih tempat. Astaga, ya ampun, foto. Ya Allah. Foto. Riko, astaga, Riko ngapain sih Riko? Kamu lihat-lihat aja dulu ya. Semoga semua yang kamu butuhin ada di sini. Aku tunggu di luar ya. Kenapa kamu? Mukanya pucat banget. Oh, habis ngeliat tikus ya? Sorry, kayaknya sih emang banyak banget itu. Udah lama nggak dibersihin soalnya. Nggak apa-apa sih. Besok aja deh balik lagi, nggak apa-apa kan? Ya boleh, silahkan mau pakai kapan aja. Pokoknya selama kamu bisa, terus juga aku bisa bantu. Udah, aku bantu buat TKL kamu. Makasih ya. Pergi dulu, cabut dulu. Itu kenapa sih? Dia tadi ngelamun terus. Nggak apa-apa. Kalau ngelamun kayak nggak gitu. Mikirin apaan sih? Belum dapet studio buat PKR. Nggak bikin Risa. Risa siapa? Saya meninggal itu. Soalnya dia kan meninggalnya persis banget lagi suatu bertiga. Itu cuma mitos lah. Bukan, cuman si Dina sama Ayana nyalain aku. Apa urusannya nyalain kamu? Emang kamu yang lembur? Enggak lah, bukan aku. Cuman kan emang persis banget waktu itu mereka mau foto bertiga. Terus aku lewat, aku ngelarang gitu loh. Maksudnya jangan foto bertiga, mitosnya nggak baik, nanti pernah suka celaka, meninggal. Terus mereka ketawain soal itu. Terus mereka tetap ngotot, malah minta tolong kan difotoin kan. Akhirnya ya udah aku fotoin. Begitu beneran meninggal, mereka jadi inget kata-kata aku waktu itu, jadi aku yang dituduhnya sekarang. Ya udahlah. Aduh, saya kepala nih. Yang penting bukan kamu, udah gitu aja. Jangan. Kenapa? Lo tau Risa nggak? Risa? Iya, Risa itu baru aja meninggal gara-gara foto bertiga. Risa meninggal? Serem banget kan? Lo serius? Iya. Ya Allah. Kita masuk kelas yuk. Yaudah yuk. Gue masih nggak nyangka loh Risa pergi gitu aja ninggalin kita. Gue juga masih speechless. Masih berani lo ya masuk ke kampus setelah apa yang lo lakuin ke Risa? Teman-teman, coba lihat deh, di kampus kita ini ada seorang pembunuh dan dia masih aja berani nampakin batang hidungnya di sini. Pembunuh kayak dia ini pantas dikeluarin dari kampus, iya enggak? Iya. Siapa yang bunuh? Gue udah bilang sama lo ya, gue nggak boleh Risa. Gue cuma informasiin sama kalian kalau foto bertiga yang tengah itu bisa celaka. Jadi gue nggak bunuh Risa. Karena nggak usah bela diri deh lo. Kenapa sih lo segitu bencinya sama Risa? Udah mending lo ngaku aja, lo kan yang bunuh Risa. Udah mending lo ngaku aja, ngaku aja lo yang jadi orang-orang gue bikin gue berani lo bikin gue emosi duluan, lo bikin gue emosi duluan ya. Lo berdua apaan sih? Lo tuh kalau nuduh orang harus ada buktinya. Ada? Gak ada kan? Gak perlu bukti kali, dia emang pembunuh. Tapi suatu saat kita pasti bakal membuktikan. Mana? Gue tunggu. Gak perlu tuh kamu sih. Tadi sama lo kenapa sih? Lo ya mana lo ketemu buktinya mana? Enggak! Video apaan sih? Lebih fitnah tau gak? Bikin gue malu disini. Puasaan. Iya, terus banget. Udah siap? Udah. Mau cetak foto manual nih. Terus sekarang nggak sih? Ya udah, langsung aja ke dalam. Aku lagi nunggu tamu buat ngambil cetakan foto. Masuk dulu ya? Enggak. Siapa tuh? Ibu, kamu yang PKL di sini ya? Iya, Ibu. Saya ibunya Riko. Selamat bekerja ya. Oh, iya, makasih. Nggak mungkin. Ini kursi. Riko. Iya. Ada apa sih, Din? Itu lampunya mati. Iya, lampunya mati. Orang nggak apa-apa, itu halusinasi kamu aja kali. Enggak beneran. Udah, ntar lampunya biar aku yang betulin. Sorry bikin kamu kaget ya, udah. Kamu istirahat dulu deh. Nggak tahu deh. Foto Risa bisa blur ya, padahal foto Dina sama Arnet fokus. Besok kita bisa ketemu nggak? Ada yang penting mau aku bicarain sama kamu. Iya ya? Oke, good night. Sendiri aja. Apaan sih ngagetin aja. Coba maafin biasa. Bangun terlambat. Kamu tuh mau ngeliatin apa sih? Man, coba kamu perhatiin ya. Ini tangan kanan aku ini yang aku cuci di studio foto warna yang tempat aku pakai kamar gelapnya itu. Ah. Ini yang studio foto biasa. Kamu lihat nih, masa beda sih yang kanan masa ngeblur gitu. Ya mungkin kualitas si studio yang kedua ini lebih jelek daripada studio pertama. Atau enggak pengaruh kertasnya enggak? Kamu tuh jangan nanya hal kayak gini sama aku lah. Aku mana ngerti sih hal kayak gini. Kan kamu yang lebih ngerti. Tapi kayaknya ada hal aneh yang gak beres. Gue harus buktiin. Jangan ngelamun, Nek. Ibu lihat Riko nggak, Bu? Riko lagi nganter foto untuk temennya. Kenapa? Itu kamar gelap memang jarang banget dipakai, Bu. Iyalah jarang dipakai. Sekarang kan zamannya digital. Makanya Ibu juga heran. Nah, Arnet mau pakai kamar manual kayak begitu. Memangnya kenapa? Ya enggak, cuman tadi kan saya di dalam ya. Terus tiba-tiba itu kayak ada suara-suara aneh gitu di dalamnya. Saya nggak tahu ya itu emang di dalam situ suka ada suara-suara apa saya halusinasi sendiri ya. Biasanya gimana, Bu? Ya namanya juga studio tua. Ya mungkin banyak tikus-tikus kali di situ. Ya mungkin perasaan Alfred aja. Tapi enggak kok, enggak, tadi jelas banget soalnya suaranya, Bu. Saya yakin banget. Saya halusinasi sih. Ya udah, saya lihat dulu sebentar ke dalam ya, Pak, Bu. Oh, iya. Bapak di sini aja ya. Kalau mau masuk aja, jangan ragu-ragu. Nggak ada apa-apa kok di dalam sana. Enggak, ini tadi ada ini suara saya dengar. Kebayang nonton film horor kali, Net. Masuk aja loh, ini orang nggak ada apa-apa juga. Ini kamu bawa-bawa. Riko. Bapak udah dikasih minum obat. Iya, gini mau, Bu. Bentar ya. Ya udah. Masuk aja. Nggak usah, saya ke depan aja. Oh. Lagi udah selesai semuanya. Udah, hari ini udah selesai. Kenapa sih kok ngeliatin terus? Enggak apa-apa. Muka kamu berubah jadi horor gitu sih? Horor gimana? Nggak tahu kenapa ya, semenjak kamu datang ke sini studioku tuh kayaknya udah nggak gelap lagi deh. Maksudnya gimana tuh? Ini sih ya, aku tuh suka sama kamu karena kamu tuh beda dari cewek-cewek yang lain. Jadi gini ya ngomongnya. Sebenarnya tuh aku udah kenalin, ini Riko yang punya tempat ini. Ini pacar saya. Riko pulang dulu ya. Makasih. Siapa tuh? Riko, astaga. Apaan sih, nggak targetin aja. Kenapa sih? Ibu ngundang makan siang. Sekarang? Iya, karena ini makan siang ya siang. Nanti kalau malam ya makan malam namanya. Bisa aja sih, tapi kayaknya nggak enak deh, kan keluarga yang makan, masa gue ikutan gitu sih tiba-tiba. Kamu nggak kasihan sama ibu, udah dimasakin loh. Ya udah deh kalau dipaksa. Ya. Kita ambil tas dulu ya. Aku tunggu sana ya. Oh. Makan dong, Net, makan ya. Atau kamu lagi diet? Enggak. Nah, kalau enggak udah nambah aja. Ini masakannya ibu enak. Itu memang enak banget. Terima kasih ya Bu, saya udah duduk siang. Rasa keluarga sendiri gitu tadi. Ya, sama-sama. Jangan sungkan kalau mau nambah. Serem banget nih berita. Kemarin ada orang mati keseret motor. Sekarang udah beda lagi. Aduh Pak, ini berita bener-bener ya. Hari ini ada anak meninggal di jembatan penyeberangan. Aduh. Sudahlah Bu, kita lagi makan. Ya, Udah, nggak apa-apa. Pak, maaf ya Pak ya. Nanti ada yang beresin kok. Bapak nggak apa-apa? Enggak, nggak apa-apa. Ini waktu foto tuh aku ada di situ, aku lihat. Aku tadi niatnya emang mau ngelarang gitu, jangan foto bertiga. Tapi aku langsung kepikiran nanti kalau aku larang terus kejadian aku lagi dituduh pembunuhnya. Ternyata bener lo kejadian meninggal orangnya. Kenapa kamu cerita aku sih? Kan bukan kamu yang bunuh. Ya emang iya bukan aku yang bunuh, tapi gimana ya? Kamu tuh ngerti gak sih perasaan aku gini loh? Aku tiba-tiba tahu nih mitos tentang foto bertiga. Terus tiba-tiba beruntun kejadiannya. Aku ada di situ juga lagi. Dan mereka semua meninggal. Dan aku setiap kali cuci foto itu ya, foto mereka bertiga itu pasti ngeblur yang tengah. Kamu ngerasain keanehan gitu gak sih? Ya aneh sih. Cuman kan ini mitos kan udah lama. Dan banyak orang yang udah tahu. Dan menurut aku gak penting. Gak pentingnya adalah karena kamu yang harus mikirin sekarang. Ngerti gak? Gak penting ya? Iyalah. Jadi menurut kamu nyawa orang tuh nggak penting? Ya kalau buat kamu nggak penting sih, buat aku penting banget. Karena ini ada yang nggak beres. Iya, dengerin. Maksud aku tuh bukan yang nggak penting nyawa orang ya. Tapi nggak penting kalau kamu mesti mikirin ini gitu. Hal yang tidak perlu kamu pikirin, masa depan kamu, kuliah kamu itu lebih baik gitu. Ya orang nyimak nggak sih orang ngomong? Ini tuh ada yang aneh, ada yang janggal gitu loh maksudnya. Kamu tuh kayak nggak percaya sama omongan aku. Oh gitu sih, kau kenapa jadi marah-marah sih? Bukan aku nggak percaya sama kamu. Cuman kasihan kamu ngapain bikin kayak beginian sih? Lah, nggak usah banyak pikirin ya. Foto cuman saya yang punya. Coba lihat ya. Saya diteror nih, Bi. Itu mungkin berhalusinasi aja. Halusinasi? Ini udah jelas saya diteror sama orang. Udah, mendingan sekarang non tidur aja. Apaan sih, Net? Sesaluku deh lo. Ini kerjaan lo kan semuanya. Karena cuma lo yang bisa nyuci foto ini, karena cuma lo juga yang punya kunci kamar gelap itu, iya kan ini kerjaan lo. Bentar, ini apa sih? Aku lihat dulu. Sumpah, ini bukan, aku nggak pernah ngirim kayak gini. Masa bohong lo sama gue? Enggak, beneran. Ini aku tuh nggak pernah pakai kamar gelap. Yang bisa pakai kamar gelap cuma bapak. Dan semenjak bapak stroke, kamarnya tuh nggak pernah dipakai lagi. Aku aja pakai kamar digital, nggak pernah pakai kamar gelap lagi. Beneran, kamu percaya deh sama aku. Saudi. Bentar ya. Aku bisa jelasin, Net. Sorry. Sorry, nggak sengaja. Kayaknya ada yang sengaja nih nabrak kita. Lihat deh, setiap hari kerjaannya cuma main sama kameranya. Ya, kalau nggak main sama kameranya paling sama cowoknya. Siapa sih yang mau temenan sama lo, ha? Gak ada. Ingat ya, kita masih belum lupa soal kematian. Dan bisa jadi Allah yang sebenarnya. Arnet, mau kemana? Kok barang-barangnya dibawa semua? Saya mau pamit, Bu. Loh, memang PKL udah selesai? Udah selesai. Tinggal bikin laporan, terus semuanya udah beres kok, Bu. Saya juga mau bilang makasih, saya boleh pakai kamar gelapnya buat PKL. Oh, iya. Tapi... mudah-mudahan PKL sukses dan berhasil ya. Maaf Bu, tadi kayak Bapak mau ngomong ya, ngomong apa ya? Bapak, dia mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan selamat tinggal buat kamu. Iya. Saya pamit. Iya. Hati-hati ya. Kamu udah buka belum pintunya? Net, tunggu. Kata ibu kamu pamitan, nggak pakai kamar gelap lagi. Emang kenapa? PKL-nya udah selesai? Udah selesai. Tinggal laporan, terus udah beres semuanya. Makasih ya udah bantuin. Aku mau pergi dulu. Bentar. Ini aku nggak percaya nih. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyiin, ya kan? Gimana ya aku ngomongnya? Gini deh, jujur aja aku gak nyaman banget sama kamar gelap kamu deh. Itu kayak ada yang aneh gitu di dalamnya. Ya aku gak tahu apa, pokoknya aku gak nyaman. Dan kayaknya mendingan aku pergi aja, gak disitu lagi. Apa sih kamu? Ini pasti ada hubungan sama foto itu kan? Karena aku udah bilang, Net, masa kamu gak percaya? Aku tuh gak pernah ngelakuin itu. Ya udahlah. Capek banget, aku pergi dulu ya. Kamu tuh yakin udah gak mau kerja di studio itu lagi? Ya udah enggak deh, mendingan cari studio lain buat lanjutin tugas aku. Tapi kamu masih penasaran sama mitos itu? Ya sih, bukan masalah penasaran sama mitos atau enggak ya. Aku tuh cuma pengen ngebuktiin itu emang cuma mitos biasa yang gak jelas kebenarannya, tuh emang benar-benar kejadiannya kayak gitu. Ya udah, kalau kamu masih penasaran sama mitosnya dan kamu masih kaya banget, kenapa gak kamu lakuin aja? Kalau foto bertiga tuh, kamu di tengah. Maksud kamu apa ya? Iya, maksud aku tuh jadi pembuktian buat diri kamu juga, biar kamu gak penasaran lagi. Bener gak orang kalau foto bertiga itu yang ada di tengah bakal endapnya mati? Ya kan? Kau pengen aku mati? Hah? Kau pengen aku matiin? Kamu tuh kan udah pusing gitu, gak takut tiap hari kayak gini, tiap hari tuh marah-marah atau gak jelas, diem-diem gak jelas gitu. Yaudah kita putus aja deh kalau kayak gini. Marah-marah sih? Ya enggak, kamu sendiri kan bilang kayak gitu kan? Kamu udah males kan sama aku, ya udah mikir aja, mikir. Enggak, pasti ya. Mikir. Kamu emosi banget sih, Nek. Mikir, lo bela. Jangan bener ya, korban selanjutnya. Masuk. Non, boleh minumnya, Non? Non kenapa sih? Iya, Nay. Ini pernah nggak ngerasa ada orang asing yang suka perhatiin kamar ini, kayak buntutin saya gitu? Enggak, Nan. Itu sih cuma pikiran Non aja, karena Non capek. Tapi kok nggak percaya sih? Masa saya halusinasi? Saya bener, saya ngerasain sendiri. Ada orang suka buntutin saya, tapi saya juga nggak tahu maksudnya tuh apa, tujuan tuh apa. Itu cuma Non kecapean aja, Non stres. Aku bilang stres? Saya udah bilang, di saya bener-bener lihat orang itu, tapi saya nggak tahu orang itu maksudnya apa. Saya nggak tahu dia juga siapa sih. Iya, Non itu terlalu capek. Sekarang Non tidur aja, istirahat yang cukup ya. ngorbanin siapa lagi sih lo pakai kamera lo itu? Gue kan udah bilang berkali-kali gue gak mau Risa. Emangnya lo bisa buktiin kalau lo bersih dari semua ini? Kalian baru tuh kenapa ya? Oke, dendam banget sama gue. Gue punya salah sama lo berdua. Gue tahu nih sekarang. Jangan-jangan lo berdua neror gue selama ini. Lo ngomong apaan sih? Kok tiba-tiba nuduh kita berdua? Aneh banget deh. Tahu, aneh banget. Sekarang gini, kalau lo emang ngerasa kalau lo bersih dari semua ini, lo bisa buktiin apa ke kita? Astaga, bukti itu aja lo berdua omongin. Mau bukti apaan? Sekarang gini deh, kita foto bertiga gue di tengah, gimana? Kok diam? Ya udah, cepet takut. Minum obatnya dulu ya. Ini Pak. Udah. Bapak gak mau minum obat lagi, Bu. Gak mau. Oh gitu. Jadi Bapak tuh gak mau sembuh ya? Daripada begini Bapak beli mati aja, Bu. Mati. Bapak kok nyerah begitu sih? Ya udah. Kalau Bapak emang menyerah mati, saya juga menyerah cari duit. Itu hidup tuh udah susah. Untuk melesarkan studio juga udah susah. Ini malah Bapak pengen mati. Gimana sih? Bu, Pak, udah jam berantem udah. Kamu tuh ya, Riko. Kamu tuh ya, kamu. Pak, udah Pak, tenang Pak. Bu. Udah. Bos kamu ya. Kamu. Ngapain kamu di sini? Aku kepikiran kamu aja. Nggak tega kamu sendirian. Kamu kenapa sih? Enggak, tadi kayak perasaan kayak diikutin gitu sama orang. Enggak. Udah ada aku ini. Aku minta maaf soal yang tadi. Kalau kamu ngeliat aku cemburuan banget atau aku kayak gak suka banget sama Riko, karena aku ngeliat Riko itu suka banget sama kamu. Itu aja sih. Maaf ya. Masalah itu ya aku gak ada apa-apa sama Riko. Gak ada kamu banget. Nggak usah cemburu kayak gitu sih sebenarnya. Aku juga minta maaf ya, tadi kayak juga terlalu emosi sih. Ya udah, pulang ya. Konterin yuk. Yuk. Istirahat ya. Kalau ada apa-apa telepon aku. Aku ini deh. Kayak pengen ngikutin apa yang kata kamu. Apaan sih yang aku bilang? Itu yang foto bertiga. Posisi aku ada di tengah. Kayak bener juga sih kata kamu. Mungkin aku mau coba. Ngapain sih, Nat? Enggak, jangan. Nggak usah. Enggak, nggak apa-apa. Justru aku pengen buktiin. Itu cuma mitos, foto bertiga terus yang tengah celaka atau kenapa, atau memang ada faktor lain. Kalau ada faktor lain, aku pengen buktiin motivasinya orang itu apa. Iya, ngerti pengen ngebuktiin, tapi bukan berarti kamu ngelakuin dong. Kamu pikir jauh ke depan. Kalau sampai ada apa-apa sama kamu nggak mikirin aku. Aku tuh nggak mau loh ketinggalan kamu. Udah, kamu tenang aja. Ya, kalau memang cuman mitos dan itu nggak penting, pasti nggak terjadi apa-apa kok. Ya. Tapi kamu janji dulu ya. Please jangan ngelakuin hal yang macam-macam ya. Tenang aja deh pokoknya. Kamu pulang aja, udah malu banget nih. Yakin nih. Hai. Halusinasi kan? Udah nggak apa-apa, kamu tenang aja. Bapak udah biasa kayak gini semenjak sakit. Iya, tapi aku kenapa masih ruangan ini? Maksud aku harus difoto kok. Ya, mungkin karena bapak udah nggak bisa berbuat apa-apa sama studio foto ini. Nggak tahu lah. Kamu belum bisa pakai studio ini dulu, harus aku beresin dulu. Siapa takut, kita sih berani-berani aja ya nggak? Lo yang udah siap belum? Yuk, tapi jangan di sini ya, pembalannya nggak enak. Di taman aja. Bebas, bebas aja boleh. Ya udah pakai kamera lo ya. Gue siapin dulu nih. Soalnya dong fotoin bertiga. Kamu yakin? Net, jangan dong Net, please. Yang macam-macam lah. Kenapa sih emangnya? Bukannya kamu nggak percaya mitos ya? Bukan masalah percaya nggak percaya, Net. Tapi nggak usah yang gitu-gitu tuh dipakai mainan lah. Aku jadi curiga loh sama kamu lama-lama. Curiga sih? Bukan gitu kan, kamu tahu sendiri alasannya kenapa. Aku itu nggak mau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Ya makanya kita buktiin. Saya, gue nggak takut kan. Ya sini geser dikit. Ayo gue. Aduh, itu udah San. Iya, ntar dulu. Ayo San, pura-pura lo ya. Ayo diri. Katanya lo foto bertiga. Gua yakin ya? Kok. Iya, gue takut. Satu, dua, tiga. Siapa ya? adalah tumbal terakhir. Setelah itu kami bisa tenang. Ya ampun, jangan bunuh. Bener kan bukan gua? Riko, kenapa lo mau bunuh gue, Riko? Kenapa lo mau bunuh gue? Jawab, kenapa lo mau bunuh gue? Sejak banyak studio digital berdiri, studio warna sempurna jadi tersingkir. Aku dan ibu memutuskan untuk menggunakan pesugihan. Setiap seminggu 3 kali kita menyimpan pesugihan di kamar gelap di kolong meja, dan harus ada orang yang mati agar dupa itu terus menyala. Aku menggunakan nits foto bertiga itu untuk mengambil korban. Karena aku mau semuanya jawab. Kenapa lo bunuh temen gue? Lo jawab, kenapa lo bunuh temen gue? Net, udah Net. Udah. Kita bawa ke surga dulu ya, tapi kita panggil polisi, oke? Terima kasih Arnet, kamu sudah mau membantu Bapak menyelesaikan masalah ini. Saya terima kasih banget sama Bapak. Dari awal saya mau udah curiga, Pak. Saya ada yang gak wajar sama kematian teman saya. Untung Agung ngikutin saya. Kalau enggak mungkin sudah dibunuh sama Riko. Saya juga gak tega, Pak. Lihat Arnet selalu ketakutan setiap hari. Semenjak Arnet masuk ke kamar gelap itu, Arnet mulai berubah, Pak. Saya memang ngikutin Arnet. Kemanapun Arnet Riko pergi, saya tahu. Yang saya nggak nyangka, saya nemuin sesuatu di kamar gelap. Saya nemuin dupa sama lilin di kamar gelap, yang ternyata saya tahu kalau itu adalah bukti dari pesugihan. Bapak tuh ngapain sih kesini? Bu, ibu tuh harus jagain bapak, jangan sampai bapak itu deket kamar gelap. Bapaknya gimana sih? Udah dibilang jangan deket-deket kamar gelap. Gimana? Udah ada target tordon baru? Udah, itu tenang aja. Bagus kalau gitu. Kalau sampai lilin itu mati, kemungkinan besar studio yang Bapak punya ini juga bakal berakhir. Iya. Dan untuk menjaga agar lilin itu tetap menyala, harus banyak korban yang berjatuh. Dan Riko akan menjadikan kamu menjadi tumbal studio ini. Berarti selama ini Riko tuh neror saya, mau bunuh saya, dia tuh cuma buat tumbal, Pak. Maafkan Bapak. Bapak tidak bisa membantu untuk menyelamatkan kamu. Saya minta maaf. Awalnya saya kira Bapak adalah misteri semua ini. Saya minta maaf, Pak. Ceritanya panjang. Panjang sekali. Awalnya yang punya Riko ingin istri ini maju kembali seperti dulu. Ibu ini udah Bu ya, selesai. Ya, selesai. Ibu yang kemarin ya Bu ya, sebentar Bu ya. Semoga usaha kita lancar seperti ini terus ya. Alhamdulillah. Tapi caranya yang salah. Salah besar. Akhirnya pada besok lihat. Pak, yeah. Studio kita itu makin lama makin sepi. Kalau didiamkan bisa bangkrut, Pak. Kita itu harus melakukan sesuatu. Apa itu, Bu? Kita kan sekarang udah gak punya modal lagi untuk membesarkan studio itu. Ibu punya ide. Apaan sih, Bu? Itu kan nggak benar, Ibu. Bu, Ibu, Bu, Ibu, Bu, buka Bu, Bu, Ibu, buka, Bu, Ibu. Kamu sudah menyengsarakan diri kita sendiri, Bu. Banyak korban yang berjatuhan untuk itu. maafkan kami. Ya Allah, sekarang semuanya udah selesai. Ada baiknya kalau misalnya kita mulai semuanya dari awal lagi, Pak. Di atas dong, biar kayak alay. Aduh, sekali lagi dari sini ya. Kok banyak gaya kan di dalam foto aku? Gak apa-apa, biar aku keren juga ya. 1, 2, 3. Keren loh. Mau lihat gak? Bukan ya, tergantung orangnya, tapi aku tuh bukan foto model. Yang kamu kan foto model di hati aku. Hidang tuh. Hai, kita berdua udah dengar soal kasus dan kita lega banget semua udah selesai. Sorry ya Net, kemarin kita sempat curiga sama lo, tapi sekarang udah jelas sih itu semua cuma mitos. Sorry ya. Iya nggak apa-apa. Gimana kalau kita foto? Foto berempat atau bertiga aja? Serius lo foto bertiga? Iya. Iya. Yaudah gue deh yang di tengah, gue berani kok. Lo di tengah? Iya. Nggak takut. Posisinya di mana enak ya? Di sini aja. Yuk, coba ya. 1, 2, 3. Dah. Sekali lagi dong. 1, 2, 3. Ya bagus kok. Bagus. Ah iya, emang kelihatan. Ada isinya ini, kamu gimana? Kita cabut duluan ya. Yuk, baik ya. Lagian kamera tuh ke zaman sekarang ada kamera belakang itu bisa kelihatan. Ada apa videonya? Udah nggak apa-apa kok. Tapi aku lega banget, sumpah. Aku lega, semuanya udah balik lagi jadi awal. Kayak biasanya, kamu juga udah kayak kemarin. Kemarin tuh apa? Kemarin tuh, aduh senyum aja susah gitu kayaknya. Ya udah nggak apa-apa, gue tunggu yang lain. Ya, gitu mulai. Hati-hati. Digital gitu, masa sih mau pakai cetak manual gitu? Sebelumnya kenalin saya Riko. Ya memang iya, saya kebetulan itu tugas kampus tuh saya harus PKL dan saya butuh banget kamar gelap buat cetak manual. Ya boleh-boleh aja sih, tapi emang beneran nih studionya mendukung banget. Ya kalau emang buat tugas PKL sih ya nggak apa-apa dipakai. Bisa saya lihat nggak ya? Kalau nggak sibuk aja sih. Silakan. Tapi bentar beres-beres dulu. Iya. Saya masuk dulu. Ya. Nah, ini kamar gelapnya. Sorry nih kayaknya agak-agak, bukan agak-agak sih, emang berdebu banget. Nggak apa-apa, nanti gue yang bersihin. Ya. Bentar. Aku angkat telepon dulu ya. Bentar ya. Gini banget sih tonton. Astaga, ya ampun, foto. Ya Allah. Foto. Ah, Bu. Mendingan studio ini kita tutup saja lah, Bu. Bos, Bapak jangan ngomong kayak begitu. Tapi, Bu. Pak, Bapak dengar nasihat dokter nggak? Bapak itu nggak boleh banyak pikiran. Bapak tahu kan, studio ini adalah penghasilan kita satu-satunya buat beli obat Bapak. Udah, Bapak sama Ibu tenang aja, biar semuanya Riko yang atur. Tuh, Bapak dengar sendiri kan apa kata Riko? Riko akan meneruskan usaha ini supaya maju. Lagian itu kan udah pintar, udah saatnya menggantikan kita. Kita ini udah tua. Pokoknya Bapak tenang aja, semuanya beres deh, ya. Masuk. Dina, Din, kenapa sih lu tidak teriak? Din, Risa, dia Risa kenapa? Risa. Mending lu tenangin diri lu sendiri, baru lu jelasin ke gua. Risa kenapa? Risa meninggal, Din. Hah? Risa meninggal? Nggak mungkin. Iya, mobilnya ketabrak bis kemarin. Dulu tiga deh. Kenapa emang? Kemarin tuh gue baca di Google ada mitos yang bilang kalau kita foto bertiga, takutnya yang tengah tuh kayak kenapa-napa gitu, kecelakaan lah, meninggal lah. Arnet. Harus ketemu sama Arnet kan? Ayo. Bener gak sih ini kosannya? Kayaknya sih ini kosannya. Kita cek aja yuk. Gak ada orangnya deh, kita cek aja ke dalam. Permisi. tahu kosan gue di sini sih? Arnet, kenapa lo? Lo udah ngebunuh Risa kan? Lo kan yang ngebunuh Risa. Karena lo ngebunuh Risa. Risa meninggal, serius Risa meninggal. Lo sapura-pura deh. Hah? Kemarin kan lo yang bilang kalau foto bertiga yang di tengah itu pasti bakal mati. Tadi itu kejadian sama Risa. Bentar dulu, gue nggak tahu kalau misalnya Risa udah meninggal. Emang serius Risa meninggal? Lo diem aja deh. Pokoknya gue sama Ana bakal buktiin kalau lo dibalik semua ini. Jangan nyalahin gue sih, kenapa sih lo berdua? Lihat aja nanti. Ayo, Nak. Ayo. Studio foto warna sempurna ya? Ya tulisannya sih gitu, benar. Enggak, saya maksudnya ngecek aja takutnya udah tutup. Belum. Ada keperluan apa mau cetak foto? Masih ada kamar gelapnya nggak sih? Soalnya saya perlu banget. Ya kamar gelapnya sih masih ada, tapi kan hari gini semuanya udah serba. Banget. Dor! Risa, ngapain lo berdua? Pasti lagi ngomongin gue ya. Gear banget lo. Kok di sini sih? Bukannya seharusnya pergi jalan-jalan ya? Jadi dong, besok gue cabut. Tapi sebelum gue cabut, kita foto bertiga yuk. Yuk, kita masukin Facebook. Kita foto. Terus kita masukin Instagram. Stop. Lo jangan foto bertiga deh. Kenapa emang? Enggak, kemarin tuh gue baca di Google ada mitos yang bilang kalau kita foto bertiga takutnya yang tengah tuh kayak kenapa-napa gitu, kecelakaan lah, meninggal lah. Hidup di zaman purba aja lu, kan jalan modern kali. Masa lu masih percaya sih kayak gituan? Ya nggak usah percaya yang gitu-gituan. Fotoin kita dong Net, pakai kamera lu. Enggak, gue tahu sih kita nggak usah percaya gituan. Cuman kenapa nggak diikutin aja ya, kan nggak ada salahnya kan? Ayo dong fotoin kita pakai kamera lo, kan kamera lo bagus. Iya kan kamera lo bagus sih. Fotoin serius, kan gue udah bilang. Iya, nggak apa-apa. Udah, ayo dong fotoin, udah siap nih. Ya udah terserah lo deh. Oke, 1, 2. benar ya.